Bapa, terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan terus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Kami percaya engkau punya pesan Tuhan untuk membuat kami semakin hari berjalan semakin kuat. Kami tahu bahwa hidup kami ada di tanganmu, hidup kami ditentukan oleh apa yang Tuhan ucapkan. Kami percaya bahwa setiap firman itu adalah kehidupan kami. Itu sebabnya ketika kami merenungkan firman, kami tahu bahwa ketika kami merenungkan firman, hidup kami akan berjalan makin kuat, hidup kami akan semakin berjalan dalam terangnya Kristus. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, ada sukacita, saya percaya hari ini Sabtu malam Minggu ya. Percaya malam-malam merenungkan firman akan jadi kekuatan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana sikap hati ketika ujian terberat itu sedang menimpa kita. Saya baru pulang dari Singapura ya, baru mendoakan seorang yang sakit, terkena sakit kanker. Kita semua kehidupan ini tidak ada yang tahu. Awalnya baik-baik-baik ya, sampai tadi ada pertanyaan gini, mana yang jauh lebih baik, check up atau tidak tahu apa-apa? Semakin check up, tahu hasilnya kanker, malah stres, malah terpuruk. Kalau tidak tahu apa-apa, dianggap sehat, dianggap sehat ya. Pak, orang kalau tanya sama seseorang, saya lucu, dia bilang, saya enggak sakit apa-apa, soalnya enggak pernah check up, katanya gitu. Saya ketawa, dia bilang, saya enggak ada sakit, karena saya enggak pernah check up. Orang kalau sakit kan kalau check up, kalau enggak check up kan enggak tahu kalau dirinya sakit. Jadi lebih baik saya enggak check up, katanya, karena kalau saya enggak check up, maka saya itu enggak merasa bahwa sakit. Saya tahu sakit ketika saya check up. Nah, makanya hari ini orang bilang gini, sudahlah enggak usah check up, yang penting hati gembira, hati gembira. Buktinya kalau yang sudah check up ya, beberapa minggu yang lalu ada juga seorang ibu yang masih muda, usia 35 tahun. Awalnya dia enggak tahu kalau dia sakit, tapi karena dia mengantar suaminya check up, terus dia iseng ikut check up, ya, suaminya sakit, check up, dia iseng, ternyata dia lebih parah dari suaminya. Yang suaminya ada gejala ya, bukan kanker, tapi dia yang gak ada gejala apa-apa, yang ngantar suaminya malah divonis kanker, kanker ganas lagi. Nah, itu bikin dia terpuruk ya. Kalau lihat usianya ya masih muda, masih 35 tahun ya, benar-benar dia nangis. Dia bilang, Bu, saya ini nggak tahu kenapa Tuhan kok izinkan saya ngalami keadaan seperti ini. Yang ada gejala nganter check up suami saya ya memang sakit, tapi hasilnya, Bu, bukan kanker, malah saya ini yang sehat, iseng-iseng check up malah kankernya ganas. Coba, Bu, gimana ya Tuhan? Nah, kadang-kadang hidup ini dilema ya. Sesudah tahu kanker, dia malah terpuruk, malah tidak punya semangat. Yang tadinya hati gembira, sekarang sudah makan aja susah, katanya. Mau makan susah, rasanya mau tumpah. Ya kenapa? Karena beban pikirannya sudah berpikir jelek. Kalau sudah ganas ya pasti mati. Nah, itu makin mempercepat kematian. Saya bilang tidak ada lain hari ini. Kalaupun sudah kanker ganas, hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalaupun memang harus pulangnya cepat di usia muda, ya berarti visanya yang diberikan sama Tuhan tidak terlalu panjang. Ya sudah, disyukuri aja, kan pada akhirnya kita semua akan kembali ke tanah air awal kita. Kan kita harus kembali kepada tanah air mula-mula kita, yaitu tanah air selamanya kan ada di surga. Saya cuma bilang, Bu, enggak usah berkecil hati. Setiap kita punya visa, ada yang visanya panjang, panjang umur, ada visanya yang pendek, pendek umur ya, ada visanya yang setengah panjang. Lah, kita semua hari ini enggak ada yang tahu. Makanya ya, hari ini yuk ya, Yakobus 1, kalau saudara baca ya ayat 2 sampai 4.
hari-hari ini ujian terberat itu sedang terjadi. Kalau saudara baca di Yakobus 1 ayat 24, senyatanya ujian itu, pesan Tuhan itu singkat. Tangkap ya, kita bahas ini dulu supaya saudara buka mindset. Waktu ujian terberat, misalnya seperti ibu tadi, tiba-tiba kanker stadium ganas, ya, yang ganas. Nah, kita nggak boleh mindset kita langsung berpikir Tuhan jahat, langsung berpikir nggak ada harapan lagi, langsung berpikir kayaknya masa depan langsung gelap. Nggak. Lihat ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita ulang review. Walaupun ayat ini sering kita baca, tapi malam ini kita mau merenungkan firman. Jangan merenungkan keadaan ujian terberatnya, semakin merenungkan kanker yang stadium berat ya, kanker yang ganas, semakin ngerenungin bangkrut yang besar, semakin merenungkan masalah rumah tangga yang hancur, saudara makin hancur, percayalah. Makanya ketika ujian terberat terjadi, satu hal yang perlu kita pikirkan, kita harus taruh pikiran sesuai dengan firman. Tangkap ya, kalau kita merenungkan keadaan yang terberat, maka hidup kita pasti hancur. Hidup kita tidak akan melihat kemuliaan, mujizat. Senyatanya hari-hari ini yang saya tangkap. Ya, suatu kali ketika saya merenungkan firman, Tuhan tuh cuma ingatkan gini, ingat ya, masa yang paling sukar ini sedang terjadi. Tadi saya pulang perjalanan di dalam mobil ya, mau ke bandara. Orang yang di samping saya bilang, hari-hari ini sudah mendekati Perang Dunia III. Kalau nanti ini Amerika ya mulai melempar, perang Israel sudah ngirim bom ya, nanti kalau ini dibalas dengan Iran, maka kita tahu bakal terjadi Perang Dunia Ketiga. Bahkan saudara tahu bahwa hal-hal yang terjadi itu nanti di luar apa yang bisa kita prediksi. Semuanya mengarah hidup kita bakal sudah mau terjadi apa. Orang sudah mulai panik, mau simpen apa. Kalau sudah perang ya, kita ini hari ini enggak main-main saudara ya. Saya di Singapura seorang broker cerita, Bu, sekarang jual properti mati, sewa properti mati. Kenapa? Karena banyak orang asing mulai dipulangkan semua. Jadi benar-benar orang asing, perusahaan, dia sebut berapa perusahaan itu sudah mulai mem-PHK ekspat-ekspat untuk dibawa pulang. Nah, kita hari ini ya, Bu Sieni yang ada di Itali, Bu Sieni tetap kuat ya. Yuk kita baca terlebih dahulu. Makanya kita perlu hari ini jangan terus tinggal dalam masalah. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman, warning ya. Kita perlu mawas diri jadi orang benar. Yuk, percayalah, ketika kita terus bangun kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak akan hidupmu hancur, malah semuanya akan ditambah-tambahkan. Termasuk apapun aspek kehidupan kita, seperti halnya yang terjadi atas hidup Ayub. Nah, saya percaya bahwa dalam perenungan saya, Tuhan tuh cuma ingatkan gini, hari-hari ini aku akan buktikan buat anak-anakku yang sungguh-sungguh kepadaku. Aku akan tunjukkan mujizat demi mujizat akan mereka alami. Jadi saudara tahu, di masa-masa yang tersulit ini, buat orang benar yang benar-benar hidup percaya dan dengar, tadi saya sudah share renungannya ya, lihat tanda-tanda bagaimana orang yang hari-hari ini untuk dengar sama Tuhan, hidup sungguh-sungguh, percayalah, orang benar yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, senyatanya hari-hari ini akan banyak melihat mujizat. Karena hari-hari ini kita semua sudah angkat tangan. Orang benar pasti ngangkat tangan semua sama Tuhan hari-hari ini. Siapapun kita, tidak ada yang kebal dari badai. Percayalah, badai hidupmu pasti tambah besar ya. Beberapa hari yang lalu kita ngobrol dengan pengerja. Lihat ya, hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang kena sakit. Beberapa orang bilang sebut A, sebut B, sebut C, sebut D. Kita tahu ya, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang mulai mereka juga sampai ngalami badai yang besar. Ya, mereka perlu hari ini sungguh-sungguh hidup
Mungkin dulu kalau doa cuman Tuhan terima kasih, sekarang sampai sungguh-sungguh sujud Tuhan, Tuhan. Ini tidak gampang loh saudara. Makanya hari ini yuk kita lihat. Tapi satu hal, kalau itu sampai menimpa saudara dan saya hari ini, kalau itu sampai terjadi, ubahlah mindset hidup kita. Ujian besar sedang terjadi. Ujian akhir sedang terjadi. Kitab Wahyu sedang digenapi bahwa akan ada yang namanya menimpa seluruh dunia ini. Ujian akhir sedang terjadi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pastikan tidak ada yang namanya kehidupan yang paling hidup terburuk sekalipun, itu tetap harus kita semua menganggap kebahagiaan. Makanya orang benar dan orang dunia itu jelas levelnya berbeda. Orang dunia saat mengalami badai besar, mereka tidak pernah menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Tapi buat saudara dan saya, malam ini kita sudah tahu, kalau pun sampai badai besar yang terjadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sebab kamu tahu bahwa ujian itu terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Orang benar dituntut tekun hari ini, karena tanpa ketekunan, banyak kita waktu di zona nyaman, saudara jadi orang benar itu enggak tekun. Saudara enggak tekun berdoa, enggak tekun baca Alkitab, enggak tekun cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara enggak tekun untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Banyak anak Tuhan ketika masa-masa sukar belum terjadi, yang belum jatuh dalam berbagai pencobaan, banyak orang benar hidupnya tidak pernah tekun. Hidupmu hanya ya sudahlah, dianggap Tuhan itu cuman sebagai ATM, ya sampingan aja, kalau pas ada waktu kita berdoa, ya jujur. Tapi hari-hari ini firman Tuhan berkata, aku mau dengan ujian yang terberat ini, aku mau setiap orang benar mulai hidup dalam ketekunan. Hari ini jangan tekun terus mikirin masalah, tekun cari Tuhan, tekun sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, tekun hari ini jangan terus cari solusi masalah. Yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tangkep ya. Jadi mindset waktu kita ngalami badai yang besar, pastikan saudara jangan pernah berpikir hancur, tapi berpikirlah ini kebahagiaan, ini waktunya aku meninggalkan semua yang duniawi yang aku tekuni, termasuk cari duit, 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 duit. Dulu Bu Eli, duit, 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 tekun cari duit. Tekun kia-kia-kia-kia, arisan, ngemol, shopping. Ketekunanmu cuman urusan dunia, ya. Mungkin tekunnya apa? Tekunnya jalan-jalan, gak jelas, ya. Mungkin ada banyak orang yang tekun, tapi bukan urusan kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya ketika badai terjadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ujian sedang menimpa saudara supaya kita tekun, ya. Tekun untuk menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang ke-12, lompat. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan. Tuhan tidak mau hanya kita tekun, tapi waktu badai besar terjadi, selain sudah tekun jalani kesusahan sehari, cukup sehari, besok ketemu kesusahan bentuklah itu, Tuhan. Tuhan tidak janjikan, waktu kita tekun jalani kesusahan sehari, cukup sehari, besok ketemu kebahagiaan, ketemu pemulihan. Enggak, tapi kesusahan sehari, cukup sehari yang saudara sudah tekuni, besok ada kesusahan bentuk yang lain. Pastikan kita tetap tekun dan tetap bertahan. Justru orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Pastikan hari ini saudara tahu,
tekun, bertahan, sudah mengasihi Tuhan aja. Sudah, yang hartamu hilang, jangan terus bingung duit. Suami tidak pulang-pulang, bingung suami. Itu namanya orang mengasihi dunia. Tangkap ya, karena apa yang saudara miliki di dunia, itu yang saudara tekun terus hidupi terus. Enggak, hari ini tekun, bertahanlah jadi orang benar, tetap mengasihi Tuhan. Tangkap ya. Kenapa? Karena ada berkat di balik ujian. Yang pertama, hari ini kenapa orang harus menganggap kebahagiaan? Karena kita sedang dipaksa hasilkan buah yang matang dan sempurna. Tangkap ya. Buah rohmu selama ini tidak ada nilainya. Buah-buah rohmu bantat. Tapi ini mau buahnya matang, sempurna. Yang kedua, hasil yang memuaskan, tidak kekurangan suatu apapun. Pastikan Tuhan juga mau sebagai orang benar menikmati sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Pastikan orang benar tidak akan kekurangan suatu apapun. Dan yang ketiga, yaitu menikmati hasil mahkota kehidupan. Pastikan hari ini jangan pernah berpikir hidupmu kenapa kok tiba-tiba kanker, tiba-tiba sakit, tiba-tiba suami hilang, istri hilang, tiba-tiba anak berontak, tiba-tiba. Ada banyak orang yang akan mengalami tiba-tiba, dan tiba-tibanya itu jatuhnya dalam berbagai-bagai pencobaan. Kira-kira kalau tiba-tiba jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, orang dunia berkata apa? Kasian deh lu, apes, mati, hancur. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah, karena aku lagi paksa buahmu untuk menghasilkan buah yang matang dan sempurna. Kamu akan menikmati hasil yang memuaskan, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan aku mau kamu semua nanti pulang dapat mahkota kehidupan. Itulah salah satu mahkota yang sedang kita kejar dalam kekekalan. Makanya hari ini ujiannya sudah akhir. Semua serba menakutkan. Saudara mau lihat kanan, menakutkan. Lihat kiri, menakutkan. Lihat belakang, menakutkan. Lihat masa depan, semua menakutkan. Lihat sekeliling saudara, semua pada menakutkan. Orang jahat makin menakutkan. Ya, kita percaya bahwa hari ini, yuk kita lihat apa yang dialami jemaat di Makedonia. Makanya hari ini, yuk tip, kalau kita sedang mengalami keadaan yang sulit saat ujian yang terberat, ada tip tiga hal. Yuk hari-hari ini lakukan tip tiga hal ini. Percayalah, Tuhan itu akan melihat bagaimana dia melakukan mujizat. Hari ini lihat ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Hari ini tidak ada yang bisa saudara pertahankan di dunia ini. Karena memang dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan. Apa yang saudara miliki di dunia itu bisa lenyap sewaktu-waktu. Harta, tahta, sukses, semua. Termasuk banyak orang kan kehilangan anak. Ya, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, dia marah sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, Bu, apapun yang ibu miliki di dunia, ibu ini bukan pemilik. Tangkap ya, ibu cuma dititipi. Kalaupun hari ini anakmu pulang ke rumah bapak, tidak ada satupun yang bisa marah sama Tuhan, karena semua miliknya dia. Termasuk orang-orang yang kita cintai. Kalau sang pemilik mau mengambil waktunya pulang, kita sebagai orang yang dititipi tidak punya hak sedikit pun untuk marah. Makanya kita hari ini yuk siapkan hati. Apa yang dikatakan firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 1-2. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang ini ya, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, lihat ya. Kita tahu bahwa kita hari ini juga, Tuhan malam ini juga mau memberitahukan. Di tengah, lihat ayat kedua. Selagi dicobai dengan berat.
Nah, dalam berbagai-bagai penderitaan, waktu berbagai-bagai pencobaan terjadi, itu pasti berbagai-bagai penderitaan itu yang namanya nano-nano rasa sakit menderita. Itu kita alami, saudara. Jemaat Makedonia waktu ngalami pencobaan yang berat dalam berbagai penderitaan. Orang ngalami cobaan yang berat, penderitaannya pasti berat. Itu pun rasanya dalam berbagai penderitaan, Bu, satu belum selesai datang. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau itu menimpa saudara, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sekali lagi ingatkan diri kita, kalau kita mengalami berbagai penderitaan dan kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, pastikan ini kebahagiaan kita sedang terjadi. Respon orang yang sukacita, respon orang yang tahu bahwa ini kebahagiaan. Kenapa? Malam ini Tuhan berkata, apa yang kau alami hari ini, pastikan engkau tetap menikmati kasih karuniaku di tengah berbagai penderitaan sedang terjadi. Yang kedua, hari ini kita tidak perlu sedih. Sukacita kita harus meluap. Justru kebalikan ya, orang dunia ngalami berbagai penderitaan, itu duka citanya meluap. Tapi buat saudara dan saya, ketika mengerti bahwa ini kebahagiaannya berlipat-lipat nanti, kalau kita ngalami penderitaan yang berat, berarti nanti kebahagiaan yang Tuhan sediakan juga akan berlimpah-limpah. Makanya kita harus punya sukacita yang meluap malam ini. Siapa yang tadi galau, duka citanya meluap? Karena duduk Bu Eli, jujur, realita kalau makin berat, penderitaan makin berat, normal kita sedih, duka cita meluap. Tapi sekali lagi, malam ini dengan firman Tuhan, apa yang hari ini kita pelajari, kalau kita menikmati kasih karunia, maka yang kedua, Tuhan mau buat saudara dan saya sukacita yang meluap dan kaya dalam kemurahan. Ada banyak orang ketika mengalami penderitaan, hidupnya tidak bisa kaya dalam kemurahan. Bawaannya malah marah-marah, bawaannya malah buru-buru bantu kamu, ya. Saya beberapa saat Tuhan itu ingatkan buat hidup saya, Eli, apa yang kau alami hari ini, ya, engkau harus semakin kaya dalam kemurahan. Kasih ibu-ibu semangat, walaupun engkau sendiri ngalami badai yang besar, tapi engkau jangan bilang boro-boro mau nasehati, saya sendiri juga susah. Enggak, hari ini kalau kita tahu ini cuman ujian buat saudara dan saya menghasilkan buah matang sempurna, bahkan ini ada persiapan buat mahkota kehidupan. Saudara percaya, hari-hari ini kita harus berbuah matang supaya kita juga hari ini menjadi berkat. Orang kalau tidak kaya kemurahan, tidak mungkin hidupnya jadi berkat. Pasti merenungi nasib, merenungi masalah, saudara pingin bunuh diri. Justru hari ini orang yang alami badai yang besar, kita makin semangat untuk memberi kekuatan buat orang lain. Saudara disakiti, saudara semakin murah hati untuk mengampuni. Saudara dijahati orang, saudara semakin bermurah hati untuk berbuat baik, karena saudara tahu ini waktunya jadi pelaku firman. Seringkali firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seringkali kita gak bisa murah kemurahan saat hati ini kaya dalam kemurahan, saat yang jahat datang, maka kita tidak bisa berespon untuk semakin baik. Kita makin jahat juga, kita semakin terpancing emosi. Itu ciri orang yang bukan kaya dalam kemurahan. Pastikan, kalau firman Tuhan berkata, jangan kamu kalah dengan kejahatan, maka waktu yang jahat terjadi, saudara pasti di dalam mindset ini berkata, Tuhan, aku harus semakin kaya dalam kebaikan. Aku gak boleh ikut miskin dalam kebaikan. Orang lain jahat, ini waktunya aku semakin kaya dalam kebaikan. Suamiku jahat, aku mau kaya dalam kebaikan.
istriku jahat, aku mau kaya dalam kebaikan. Itu ciri orang yang malam ini bisa hidup tiga hal, ya. Menikmati apa? Di tengah-tengah ujian, orang dunia tidak pernah menikmati. Makanya banyak orang kepingin mati hari-hari ini. Karena mereka tidak ada menikmati kasih karunia. Tapi buat saudara dan saya, Tuhan berkata, kasih karuniaku selalu baru setiap pagi. Buka mata bukan nikmati berbagai penderitaan, tapi nikmatilah kasih karunia Tuhan. Yang pertama, ya, tidak mudah mengampuni, tapi mengampuni itu indah. Nah, saudara harus tahu, kalau dunia berkata mengampuni itu bodoh, bego, bloon. Nah, kalau saudara berkata tidak mudah untuk mengampuni, karena pikiran saudara mengampuni itu bodoh. Tapi kalau di dalam Tuhan, mengampuni itu indah. Karena kita sedang praktek firman, kita sedang mau mengalahkan kejahatan. Jadi kalau kita dijahati orang, baleslah dengan kebaikan. Kalau kita disakiti orang, baleslah dengan kasih. Itu ilmunya ikut Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau ada orang jahat, maka kita balas dengan kebaikan. Kalau kita disakiti, maka kita balas dengan kasih. Itu ciri orang yang kaya kemurahan, ya. Nanti kita bahas. Nah, bagaimana menikmati kasih karunia? Saya ambil ayat di 2 Tesalonika 2. Ini yang kita hadapi hari-hari. Makanya yang lagi mengalami berbagai penderitaan, berbagai pencobaan, saudara tetaplah kuat. Karena setiap buka mata jangan mikirin masalah, ya. Nanti itu bikin saudara tidak kuat. Saya belajar setiap hari ketika buka mata, saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku terima kasih setiamu yang baru setiap pagi aku buka mata. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah kebaikan kemurahanmu dalam hidupku sepanjang hari. Kan kita harus jalani kesusahan sehari cukup sehari. Jadi satu hari cukup. Cukup kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan cukup. Nah, itu aja yang disyukuri. Nah, kita baca. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Nah, ini. Dan apa saudara? Telah menganugerahkan penghiburan abadi. Waktu kasih setia Tuhan kita terima, ada penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tiga hal anugerah Tuhan setiap hari yang gak pernah habis-habisnya. Yang pertama, hari ini kasih karunia Tuhan menganugerahkan apa? Penghiburan abadi. Sejelek-jeleknya keadaan orang benar, kita tidak akan pernah hari ini takut, karena pasti Tuhan menyediakan penghiburan abadi. Kita percaya di tengah-tengah proses, seringkali saya berkata, saudara ngerti enggak, di tengah proses kehidupan yang saya alami, saya itu sering alami surprise, sering alami door prize, bahkan mujizat. Tiga hal ini loh Tuhan sediakan buat kita yang alami masalah besar. Saudara jangan nikmati hutang terus nanti stres. Saudara mulai nikmati aja penghiburan abadinya Tuhan, ya, yaitu surprise, door prize, mujizat. Itu akan terjadi hari-hari ini. Makanya kalau berbicara penghiburan abadi, siapa yang gak kaget-kaget dengan surprise-nya Tuhan? Saudara akan terhibur tiba-tiba di tengah masalah, ya. Ada aja berkat yang datang, ada aja orang yang kasih pertolongan sama kita. Itu namanya penghiburan. Yang pertama, yang kedua, Tuhan menganugerahkan pengharapan yang baik. Di tengah keadaan hidupmu yang mengalami berbagai penderitaan, tetap ada pengharapan yang baik. Itu kasih karunia. Gimana caranya? Nggak usah mikir. Namanya anugerah. Anugerah itu bukan hebatnya usaha kita, tapi kita berhak menikmati dengan caranya Tuhan. Tangkap ya. Anugerah itu sesuatu yang tidak kita usahakan, tapi Tuhan sediakan secara cuma-cuma, kemudahan yang Tuhan berikan itu
dengan cara dan waktunya Tuhan. Tiba-tiba saudara menikmati penghiburan abadi. Dan saudara perlu tahu bahwa di balik berbagai penderitaan ada pengharapan yang baik. Bukan pengharapan yang menghancurkan, yang membuat saudara terpuruk, masa depanmu suram. Kalau berbicara pengharapan yang baik, maka kita pasti menikmati kebaikan Tuhan. Harapkan, karena sesuatu yang baik sedang terjadi. Yang ketiga, Tuhan menganugerahkan kekuatan. Tidak ada orang yang bilang, bu, tidak kuat, bu, tidak. Kita semua pasti kuat. Karena tiga hal yang Tuhan sediakan setiap kali buka mata. Mulai besok, saudara jangan mikir apapun. Buka mata, pikirkan. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang baru setiap pagi. Aku terima pengharapan baik, aku terima penghiburan yang abadi, dan aku terima kekuatan untuk aku menjalani satu hari, kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Penghiburanmu, pengharapanmu, kekuatanmu itu sudah lebih dari cukup. Ya, pasti. Kita pasti ngalami door prize, surprise, mujizat. Nanti sampai kaget-kaget. Saya aja sering dapat surprise door prize-nya Tuhan. Ya, saudara percaya hari ini jangan kaget dengan apa yang menimpa saudara. Siap-siap aja. Semakin berat penderitaanmu berarti Tuhan itu mau mengupgrade hidupmu. Semakin Tuhan sayang saudara, semakin besar proses hidupnya. Karena ini waktunya sudah semakin singkat. Orang yang hari ini dicintai Tuhan, Tuhan tidak mau kehilangan saudara. Makanya siap ya saudara, jangan takut. Jangan takut, jangan lihat keadaan sekeliling. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat lagi ke depan. Semua yang serba gelap. Tapi mulai kita lihat ke atas. Lihat Tuhan aja satu-satunya. Jadi setiap hari doanya gimana? Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang baru. Aku terima penghiburan abadi, pengharapan baik, dan kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk bagaimana sukacita meluap. Kenapa sukacita kita harus meluap? Saudara tahu, orang yang mengalami berbagai penderitaan, berbagai-bagai pencobaan, itu ibaratnya seperti seorang wanita yang hamil. Ya, orang lagi hamil, pencobaan, penderitaan itu enggak enak. Orang hamil itu kayak seperti itu, saudara. Tapi lihat di Yohanes 16 ayat 21-22. Ini ayat yang membuat kita sadar. Hari-hari ini memang gak enak. Karena Tuhan, kita semua ini sedang dipaksa Tuhan untuk sukacita meluap. Kenapa? Karena ada kebahagiaan nanti di balik hamilnya penderitaanmu selama ya. Orang hamil kan 9 bulan. Mungkin kita sudah mengalami penderitaan sudah tahun ke-8, Bu Eli. Rasanya Bu Eli, tapi lihat apa yang dikatakan ibarat perumpamaan seorang yang hamil. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Lihat ya. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia sudah tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Nah, yang kita lihat nanti bukan duka cita lagi, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan yang hebatnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Hebat. Berapa banyak ibu-ibu yang dirampas kegembiraannya sekarang sama pelakor? Berapa banyak bapak-bapak yang dirampas kegembiraannya karena istrinya selingkuh? Berapa banyak orang tua yang sedang dirampas kegembiraan karena anak-anak berontak? Berapa banyak orang yang sudah dirampas kegembiraannya karena bangkrut, karena kanker, dan sebagainya? Hari ini yang Tuhan mau, yuk sukacita kita jangan diganti duka cita yang meluap. Teruslah sukacitamu meluap. Karena ibaratnya hari ini yang Tuhan ingatkan malam ini, penderitaanmu selama engkau hamil ya, itu enggak sebanding loh nanti dengan kemuliaan Tuhan, dengan hasilnya nanti. Tangkap ya. Jadi penderitaan kita itu enggak sebanding dengan hasilnya nanti. Tangkap ya. Yang kedua, kegembiraan itu akan terjadi melebihi rasa sakitnya. Orang kalau sudah melahirkan ya, orang mungkin enggak ingat rasa sakitnya waktu lihat hasilnya.
kegembiraan itu melebihi rasa sakitnya. Dan itu tidak ada seorang pun yang bisa merampas. Bayangin saudara, hari ini pelakor nanti tidak bisa merampas kebahagiaanmu. Mungkin sekarang bisa dirampas, tapi suatu kali pelakor tidak akan bisa merampas kebahagiaanmu kalau sudah waktunya Tuhan kita melahirkan. Melahirkan, bukan melahirkan penderitaan lagi. Dari berbagai-bagai penderitaan, pencobaan, maka kita akan melahirkan hasil yang segala sesuatunya itu menjadi sempurna. Tidak kekurangan suatu apapun, tidak ada satu tangan pun yang bisa merampas. Malam ini pastikan, apapun yang terjadi, sukacita aja meluap. Orang yang sukacita itu menunjukkan imannya di atas rata-rata. Saya pernah ditegur Tuhan di area ini. Makanya kenapa orang bilang, oh Bu Eli sekarang move on ya. Waktu saya banyak duka cita, Tuhan bilang gini, Eli kamu tahu arti duka citamu. Berarti imanmu gak jalan. Kelihatannya engkau berkata percaya, tapi aku bisa lihat loh teori atau prakteknya. Kalau teorinya kamu cuma bilang percaya, tapi aku lihat prakteknya. Apa yang membuat engkau gagal hari ini? Karena engkau duka cita. Karena engkau sedih ketika suamimu tidak pulang, engkau sedih ketika engkau lihat foto suamimu berdua, engkau sedih. Tidak layak, Tuhan bilang gini, yuk sukacita Eli. Mau lihat fotonya berdua, mau tidak pulang, sukacitamu harus meluap. Kenapa? Karena sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Hari ini sukacita kita meluap bukan karena lihat fakta. Faktanya, sedih saudara, suami tidak pulang, kanker ya, suami selingkuh, istri selingkuh, anak-anak berontak, semuanya, toko bangkrut, jelas. Tapi satu kali lagi kita lihat ya kitab di Nehemia, kalau enggak, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Dan waktu kita sukacita meluap, Tuhan itu bisa menilai imannya luar biasa. Hari ini pastikan apa yang kita alami itu enggak boleh mengecilkan kuas iman kita. Tangkep ya, apa yang menimpa kita jangan sampai ini mengecilkan iman kita. Justru kalau orang sukacita meluap, maka imannya itu iman yang di atas rata-rata. Iman yang luar biasa sampai Tuhan kasih saudara jempol ya. Itu karena waktu penderitaanmu meluap, tapi justru engkau bukan duka cita, tapi justru engkau sukacitanya meluap-luap. Wih Tuhan, it's okay Tuhan, aku tahu kok. Nanti ya Tuhan, penderitaan itu tidak sebanding dengan hasil yang aku terima. Kegembiraan itu melebihi rasa sakitnya, dan kegembiraan kita itu nanti akan menikmati hasil yang luar biasa. Saudara tangkap ya, jadi percayalah, sukacita kita meluap karena penderitaan kita tidak sebanding dengan nanti rasa sakit kita ya. Penderitaan kita itu tidak sebanding nanti dengan hasil dibalik rasa sakit. Yang kedua, ada kegembiraan melebihi rasa sakitnya. Yang ketiga, nanti ada kegembiraan menikmati hasil yang luar biasa. Tidak kekurangan suatu apapun, yang sempurna dan utuh. Tangkap ya, jadi percayalah, penderitaan kita hari ini, penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Pasti itu nanti, lihat aja ya, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar dari penderitaanmu. Bahkan kegembiraanmu lebih dari rasa sakitnya, ada kegembiraan yang luar biasa. Jadi malam ini saudara, sebelum tidur, yang tadi sudah duka cita, nangis bombay, matanya sampai bengkak Bu Eli, hari ini yuk Tuhan mau berbahagia. Kalau disuruh berbahagia, nurut supaya ujian iman ini lulus. Namanya ujian iman. Lah kalau duka cita ya enggak lulus nanti. Tapi yang bisa sukacitanya meluap, lulus ya. Tiga hal. Ya, yang terakhir, kaya dalam kemurahan itu Matius 5 ayat 7. Sebentar lagi kita selesai. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari ini kalau makin murah, saya makin murah melayani Tuhan, saya dapat kemurahan Tuhan banyak enggak? Jelas. Saya melayani Tuhan
kemurahan Tuhan melayani anak-anak saya, kemurahan Tuhan melayani kesehatan saya, kemurahan Tuhan kasih PD Victory diberkati Tuhan, kemurahan Tuhan kasih saya hikmat lebih. Itu kemurahan yang saya terima. Kenapa? Karena waktu saya mengalami keadaan yang sulit, saya tetap kaya dalam kemurahan. Saya bukan mau tunjukkan saya sedih, enggak. Saya tetap bantu orang-orang yang lagi konseling, sementara saya juga berdarah-darah, saudara. Walaupun jam 12 kadang ada telepon, iya. Walaupun sampai teman saya bilang gini tadi, kamu ini ya dari pagi tak, aku sudah hitung. Belum apa-apa, belum 1 jam, sudah 6 orang telepon bergantian. Semuanya masalahnya horor semua. Aduh, kamu gak pusing, gak terbawa perasaan. Saya bilang sudah biasa. Kok kamu bisa ya? Ya karena saya mau praktek firman. Orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Nah hari ini yuk, 3 hal. Hari ini ayo saling murah untuk melayani tanpa melihat balasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, melayani suami yang jahat, istri yang jahat tanpa menuntut balasan. Saling murah mengasihi tanpa melihat salah atau benar. Tangkap ya. Saling menguatkan tanpa menghakimi. Tangkap ya. Saling menguatkan tanpa perlu menghakimi. Sekali lagi 3 hal. Saling melayani tanpa melihat balasannya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, hari ini engkau saling melayani aja ya. Kasih suami melayani yang baik, istri melayani suami dengan baik, suami melayani istri dengan baik, orang tua melayani anak dengan baik, walaupun anak kurang ajar. Tadi ada seorang ibu yang tanya, Bu, gimana kalau anak kurang ajar? Saya enggak diorangkan, enggak dihormati. It's okay, Ibu. Yang penting ibu hari ini murah hati aja sama anak. Sudah, tetap bawa dalam doa, jangan dihakimi. Walaupun ibu sudah melayani, sudah baik, enggak dapat balasannya, tetaplah melayani. Melayani dengan murah mengasihi tanpa melihat kita salah atau benar, yaitu melayani saling menguatkan tanpa penghakiman. Tanggap ya, 3 hal ini akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Kita percaya malam ini, yuk, kalau kita hari ini ngalami badai, ngalami ujian terberat, pastikan hari ini 3 hal. Apa saudara? Yang pertama, selain sukacita meluap ya, kaya kemurahan, yang pertama yaitu menikmati kasih karunia. Malam ini kita semua bangun, besok buka mata, katakan Tuhan, aku terima penghiburan abadi, aku terima pengharapan baik, dan aku terima kekuatan. Yang kedua, sukacita meluap. Tuhan, aku percaya, aku mau sukacita meluap, karena aku tahu bahwa penderitaanku ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan nanti. Ada kegembiraan tidak sebanding dengan rasa sakitnya. Ada kegembiraan yang luar biasa di balik penderitaanku yang luar biasa. Yang ketiga, aku terus mau memberi kemurahan hati. Aku tidak mau pelit untuk berkata maaf, melayani suamiku yang jahat, Tuhan, melayani mertuaku yang jahat. Lakukan ini, percayalah, hari-hari ini Tuhan itu selalu memperhatikan orang yang sungguh-sungguh hidupnya jadi pelaku firman. Lihat ya, nanti orang akan dibedakan kambing dan domba. Tuhan sedang bawa perbedaannya luar biasa. Nanti hidup kita bukannya ke bawah, tapi hidup kita malah naik. Aneh kan? Dunia gonjang-ganjing semua, hancur. Banyak orang yang mengalami ujian yang tidak sungguh-sungguh, hancur semua pemurniannya. Tapi kita yang mulai serius-serius, Tuhan sedang bawa next level, next level. Hidupmu akan naik, terbang tinggi. Bahkan bukan hanya naik, naiknya nanti terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini yuk kita dalam satu komunitas, khususnya di PD Victory, kalau kita berjemaat ya, kalaupun enggak apa-apa, salinglah menopang. Jangan pernah saling menghakimi. Kalau lihat salah satu anggota sedang jatuh dalam dosa, yuk kita hari ini, walaupun dia bersalah sekalipun, jangan dikapok-kapokin, jangan dihakimi. Salinglah melayani, gak usah lihat balasannya. Hari ini saling mengasihi, gak usah lihat salah atau benar. Kalau kita ketemu orang yang nyakiti kita, kasihi aja. Itu ciri orang murah hati. Ya, saling hari ini menopang. Jangan sampai menghakimi. Itu orang yang kaya dalam kemurahan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tidak ada orang yang takut.
mulai hari ini tiga tip ini akan dipraktekkan hari ini. Kaya kemurahan, sukacita meluap, ya. Tidak usah takut hari ini. Nikmati anugerah Tuhan justru hari-hari ini. Kita yang lagi ngalami berbagai pencobaan, hidupmu paling bahagia karena ada banyak yang namanya kasih karunia, ya, penghiburan abadi, pengharapan baik itu akan terjadi buat saudara dan saya malam ini. Percayalah, Tuhan sedang memberikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, ya. Yuk kita berdoa. Saudara yang mungkin punya beban yang benar-benar berbagai penderitaan, malam ini minta anugerah, minta belas kasihan Tuhan. Saya lupa mau ngajari belas kasihan Tuhan, masih ada waktunya. Nanti sekilas aja, ya. Hari-hari ini minta belas kasihan Tuhan itu benar-benar. Saya lagi ngajari beberapa jemaat yang lagi ngalami terpuruk, gak ada lain. Karena kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Ingat ya, Lazarus itu sudah mati busuk, tapi ketika hati Tuhan masyhul belas kasihan, melihat Maria juga, Tuhan tuh sampai nangis. Tangkep ya. Jadi hari ini minta belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami mau ketika jemaat Makedonia ngalami berbagai-bagai penderitaan dan ujian yang berat, justru mereka bisa berespon positif. Mereka tidak hanyut di dalam masalah yang besar, penderitaan yang banyak Tuhan, tapi mereka justru hari ini mereka menikmati kasih karunia, mereka sukacita meluap dan kaya akan kemurahan. Kami juga mau melakukan ini Tuhan, supaya hidup kami menikmati sesuatu yang besar. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat, biar setiap pergumulan kami angkat tangan. Kami percaya Tuhan pasti turun tangan. Dan kalau Tuhan turun tangan, semua mujizat, semua masalah kami pasti berlalu dengan kemenangan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terimalah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Tidur, gak usah mikir apa-apa. Yang tadi hatinya sedih, sukacita meluap, ya, ditaruh di mindset. Hidup ini kebahagiaan, itu aja, ya. Jangan mau dicuri waktu sukacitamu, karena Tuhan memberkati orang yang dicintainya, yang bisa sukacitanya meluap pada waktu tidur. Pastikan besok ada penghiburan abadi, pengharapan baik, ada kekuatan, satu hari cukup buat kita. Kita pasti nikmati yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.